What's up guys, hari ni kita dapat bermain game yang baru yang dapat aku upload pada hari ni, iaitu game The Ice Horror Game. Ice Horror Game ni pernah pula main dalam tahun lepas, last aku main tahun lepas lah. Untuk aku ni game ni banyaklah update dia kerana game ni banyaklah beza daripada dulu, kerana dulu tak adalah untuk main mission untuk beli kan. Disebabkan aku buat game ni kerana aku mahu mencabar diri aku juga, dan juga ramai yang menyuruh aku main game ni kerana mereka rasakan game ni sangat seram. Tak apa, aku tetap cuba. Game ni mempunyai beberapa mode. Korang boleh cuba beberapa newbie, easy, normal, hard dan nightmare. Aku sarankan kalau korang terlalu berani, korang mainlah hard, nightmare dengan normal. Biasa normal, hard dengan nightmare ni 20 duit korang kena kumpul. Itu sangat menyukakan aku kerana kena turun tingkat bawah. Sebab aku tak suka turun kat tingkat bawah. Turun kat tingkat bawah ni sangatlah membebankan aku kerana terlalu banyak hantu pun laju. Aku sarankan kalau korang yang baru main ni, korang mainlah newbie dengan easy. Sebab aku dulu pun main easy dengan newbie. Apa? Aku main easy kali ni. Game ni juga terdapat dua mission, iaitu di mansion dan juga hospital. Hospital ni korang kena beli beli guna duit. Dan kita dapat beberapa tiga hantu di sini, iaitu Kresa, iaitu hantu kepala terbang tanpa badan, iaitu Charlie, tanpa benda tak makhluk ni, dengan good boy iaitu anjing. Your own ghost ni korang boleh reka hantu. Tapi aku tak suka guna hantu ni sebab ni amat kelakar, sebab aku selalu guna gambar dia aku untuk buatnya. Okey, kali ni aku akan cuba untuk Kresa. Sebab Kresa ni selalu buat aku terkejut. Okey, kita start. Nah, aku tak nak baca. Korang pandai-pandai baca nanti ya. Back to find ialah 12. Aku kena check 12 back dan collect, use iron to check monster position, avoid it. Aku kena check mata tu untuk tahu di mana lokasi hantu tu berada. Okey, kita start. Nah, ini contoh mata yang korang boleh guna untuk mencari senda hantu tu. Sekarang aku dah ada. Okey, ni bag. Aku telah mencuba 2 dan aku telah hendak mencari 10 lagi bag untuk namatkan mission ni. So, korang beritahu korang ini adalah mission easy. Tak ada apa di sini. Yang ketiga, aku saran kau korang jangan sentuh piano tu. Kerana kalau korang sentuh piano tu, mungkin piano tu akan berbunyi. Dan aku sendiri takut untuk menyentuh piano tu kerana piano tu akan membuat bunyi untuk hantu tu datang. Dan aku tak nak. Ini dia bag keempat. Okey. Permulaan sangat bagus. Okey, itu tanda-tanda hantu sudah dekat. Kerana jika laki ini seperti ketakutan dan bunyi hantu tu, ha, korang boleh dengar kan? Ha, itu maknanya hantu sudah dekat dengan korang. Itu maknanya hantu tu sudah jauh. Aku harap hantu tu berada tingkat bawah lah, sebab memudahkan aku untuk memenangkan misi ni. Kerana aku tak suka tukang bawah, sebab tukang bawah ni sangat mengelirukan aku. Dah, hantu tu berada di atas. Aku harap hantu tu turun, sebab atas tu lah tempat yang senang untuk menang. Sekarang aku telah menggunakan satu mata daripada dua aku telah jumpa tadi. Sekarang aku telah menjadi satu mata. Dan aku harap hantu tu sudah turun. Sekarang aku kena tunggu hantu tu turun je. Aku cakap hantu tu masih di atas. Kalau aku naik atas pun aku akan mati. So kena tunggu dah. Kalau korang main nightmare, susah sikit lah sebab hantu tu bergerak laju. Kalau newbie hantu ni perlahan sikit. Kalau normal dia macam hantu biasa. Tapi kena guna 20 back. Ha, itu aku suka kalau dengar, kalau duduk bilik ni bila dengar hantu. Itu peluang tu aku untuk naik ke atas tu. Hantu tu kemungkinan duduk bawah ataupun duduk atas. Korak dekat bawah. Hantu bodoh.
Okey, hantu tu berada di tingkat tengah. Oh fuck. 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 Hantu tu belakang. Run. Astagfirullahalazim. Aku kena lari. Ya Allah. Hantu tu betul-betul kat belakang. Astagfirullahalazim. Hantu tu kena terkejar-kejar. Ya Allah. Aku tak nak mati. Aku telah berjumpa 9 bed. Ya Allah. Okey, okay, aku sudah selamat. Aku sudah berada di atas. Dan itu mungkin berita untuk baik untuk aku. Oh. Stupid ghost. Okey, 10 bed. Sikit lagi, itu dia. Mata pertama, korang boleh guna. Korang boleh tekan printer ni untuk mengeluarkan kertas yang ada mata. Oh, aku tak suka benda tu. Jangan. Tutup, 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 tutup. Kalau dia telefon, baik korang jangan telefon. Kerana, tu, aku telah mengambil kod nanti kerana kau akan jumpa pintu besi. Disebabkan aku hanya main 12 bag saja, aku memerlukan satu lagi. Satu lagi lah. Okey, sekarang aku perlu keluar daripada tempat ni kerana aku betul-betul tak suka. Oh, okey, lampu tak boleh. Kau boleh nampak dia tu, find the exit and escape. Aku kena menurun kat tingkat satu tadi. Bukan tingkat awal lah, tingkat satu tempat permulaan aku tadi untuk menang. Ada satu bilik tu korang akan tahu nanti. Walaupun korang dapat tahu juga yang easy aku pun aku dah ketakutan untuk main. Lagilah kalau aku main normal untuk mencari 20 bag. Aku telah sendiri korang nampak macam aku turun bawah tadi. Aku hampir terserempak dengan hantu tu. Sebab aku dapat lari. Kalau korang main nightmare, hard, normal. Kalau normal tu mungkin kelajuan dia seperti korang lah. Sebab ni normal. Kalau nightmare tu, wow. Aku pernah main nightmare. Sebab nightmare tu laju. Laju seperti naik basikal hantu tu. Dia lebih laju daripada kau. Sebab tu aku tak nak main nightmare dengan hard. Susah. Okay, kita guna satu mata. Diam. Korang sendiri dapat tahu aku telah main game ni hampir 8 minit. Itu kerana aku tak mau mati hantu tu seperti tahu aku nak pergi ke mana. Tak apa. Tunggu je, tunggu je. Hantu tu masih berdekatan. Jangan keluar. Tapi aku serius lah, kalau kau main ni, kalau dia slow run tu, ya Allah, macam nak putus jantung kau. Okey, peluang, 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 peluang. 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 Peluang, ya Allah. Itu dia pintu menang, itu dia pintu menang. Dan itu dia, aku beres menang game ni. Yes. Sorry, handphone aku jatuh. See? Itu saja untuk game Ice Horror Game kerana dia begitulah. Itulah mission dia. Kau sendiri dapat tengok aku telah mendapat duit. Itu duit aku yang bahagian bawah, belah kanan, iaitu 120. Korang boleh guna kumpul duit tu untuk beli ni. Contohnya seperti kau boleh tekan shop ni. Ini seperti kau nak beli Good Boy.
Good Boy ni berharga 300, tapi aku tak begitu minat kalau saya beli dia. Kerana dia, kau boleh baca info di bawah ni, the hellish beast over in the dark corridor, bred with a raw meat and prepare to pick up its meat. Wow, dia suka makan orang. Terrifying as there is, actually evil able to teleport to a space. Charlie, Charlie ni bahaya kerana dia boleh teleport. Bak Karasu ni tak teleport. Explore all haunted hospital. Use mystery of teleportation to your aid or doom. Okay. Ini hospital harga $300, $300, $300, and $300. Dan ini get many recovery before you die. Get stronger over time. Survivor. Okay, survivor. Okay, ini Halloween. Entah apa benda Halloween ni. Aku tak tahu. Double the fear. Ah, yang ni kalau kau main, korang memang ramai. Sebab semua kedua hantu akan muncul. Itu Charlie dan juga Carousel. Ha, itu saja. Itu saja untuk video aku kali ini. Mungkin agak lama sikit. Walaupun game dia dekat simple, tapi untuk nyalakan daripada mati amatlah susah. Okay, itu saja daripada saya untuk video kali ini. Nantikan video seterusnya.